Perayaan ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-72 di Banda Aceh berlangsung khidmat. Upacara yang dimulai pukul 8 pagi itu berlangsung di lapangan Blang Padang Banda Aceh, Kamis 5 Oktober 2017. Hadir dalam HUT TNI tersebut, Sekda Aceh Dermawan MM, Wali Nanggro Malik Mahmud, Wakil Ketua DPR Aceh Sulaiman Abda, beserta unsur Forkopimda lainnya, Wali Kota Banda Aceh, dan pejabat militer di lingkup Kodam Iskandar Muda. Dalam upacara tersebut bertindak sebagai Inspektur Upacara Kasdam Iskandar Muda Brigjen Jenderal TNI Ahmad Daniel. Sebelum pelaksanaan upacara, terlebih dahulu diperagakan drama kolosal oleh Teater Merah Putih binaan Kodam Iskandar Muda. Drama tersebut bercerita tentang perjuangan Komandan Perang Pahlawan Nasional Indonesia Cud Mutia. Sementara seusai upacara, 1.200 prajurit Kodam Iskandar Muda melakukan demonstrasi bela diri pencak silat yang kemudian dilanjutkan dengan atraksi-atraksi lainnya. Brigjen Ahmad Daniel, Kasdam Iskandar Muda dalam amanat Panglima TNI menyebutkan, acara HUT TNI ke-72 mengusung tema bersama rakyat TNI kuat yang bermakna TNI tumbuh dan berkembang bersama rakyat. Kecintaan rakyat atas kehadiran TNI sebagai pokok dasar dalam menjaga dan melindungi NKRI.